warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Ayu Adventure bareng aku Ayu. Hari ini aku ditemani oleh Papa Elo, dan hari ini kita mau review mainan lagi nih dari Toyspedia yang bernama Emco Speed Demons. Ya, benar banget. Emco Speed Demons. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang update mainan-mainan terbaru, jangan lupa subscribe channel Toyspedia. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ya, betul banget. Nah, jadi Airyu, sebelum kita unboxing, aku mau kasih tahu dulu kelebihan-kelebihan dari Speed Demons ini. Jadi ada 5 kelebihan. Yang pertama, ini tuh modelnya bervariasi ya. Ada sport car, ada SUV, ada model tank. Terus ini skalanya juga 1 banding 14. Jadi lumayan cukup besar dan enak gitu kalau buat kita mainkan. Dan ini adalah mobil-mobilan dengan frekuensi 27 MHz yang sudah terdaftar di Kominfo. Karena nggak banyak nih mobil-mobilan yang frekuensinya sudah terdaftar gitu kan di Kominfo. Dan semua mainan Speed Demons ini sudah lulus SNI, jadi sangat aman untuk kita mainkan. Yang terakhir, Speed Demon ini punya 5 fungsi gitu ya. Ada maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Nah, yang terakhir yang keren nih adalah tombol turbo. Seperti namanya di sini ada Turbo King. Di sini ada Turbo King. Jadi keren banget ya. Yuk, langsung aja kita unboxing. Keren-keren banget ya. Nah, teman-teman, untuk baterainya ini menggunakan baterai A2 6 buah untuk di unit mobilnya ya. Dan 2 baterai A2 di remote controlnya. Yaudah, langsung kita mainkan di luar yuk. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita ada di luar, kita mau cobain mainan Emco Speed Demon Turbo ini. Iya. Kamu pilih yang mana? Aku pilih yang ini. Merah ini kamu ya? Aku yang ini. Kita mainnya ganti-gantian aja. Jadi aku mau ambil video gimana akselerasinya mobil ini teman-teman. Yuk, kita cobain. Ayo, maju Airyu. Wow. Sekarang giliran Papa Elo ya, namanya ya. Matikan dulu punya Airyu. 1, 2, 3. Wah, mendung. Udahan yuk. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan mainan remote control Emco Speed Demon Turbo ini? Nah, teman-teman, kalau kalian ingin beli mainan ini, kalian bisa kunjungi Toy City, Toy City Kingdom, Ion, Central, dan Metro. Atau kalian bisa beli online di Toyspedia Indonesia, di Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID, dan Lazada. Harga mainan ini Rp299.900. Oke teman-teman, video sampai sini dulu. Dan Papa Elo mengingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Toyspedia karena
kalian akan dapat info atau update tentang mainan-mainan terbaru di Indonesia. Nah teman-teman, ayo pamit. Apa yang lo pamit? Stay safe, stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.